Gracias. <music> <Sulhamonte Sahil> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah <Sessalam> wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

marilah kita panjatkan atas nikmat uh, kesehatan nikmat waktu kita diberikan kesempatan untuk uh, menghadiri acara hari ini yakni uh, formit self development class uh, sel selanjutnya juga jangan lupa uh, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas uh, Ahmad uh, atas saya uh, dan inayah beliau kita dapat uh, menikmati indahnya agama Islam ini, alhamdulillah. Jadi perkenalkan uh, saya Arjuni Am uh, sebagai si MC pada hari ini. Uh, sebelumnya uh, saya akan membacakan uh, rundown acara, yakni yang pertama pembukaan oleh moderator. Yang kedua, Tilawah Al-Qur'an oleh Mas Sandi. Yang ketiga, Materi. Yang keempat, Tanya Jawab dan Diskusi. Yang kelima, Review dari Moderator. Yang keenam, Foto Bersama. Dan yang ketujuh, yaitu Doa Bersama, dipimpin oleh Ustaz Ian. Dan yang ke-10 Penutupan oleh Moderator. Baiklah, sebelum kita mulai uh, acara pada hari ini, Uh, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, uh, baiklah teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mohon maaf ini kameranya saya agak jelek ya. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya ini dari mana saja ini kalau boleh tahu? Dari teman-teman. Taipei mas Arjun Taipei. Alhamdulillah bang Arjun, ini Loh. ini Fauzan. Masya Allah Fauzan, iya gimana Fauzan kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, masih sih mana masih, uh, masih sih? Mas Isi lagi nggak ngomong, lagi oh. pusing katanya. Oh iya. Tapi dia pura-pura pusing. <laughs> Insya Allah. Tapi saya temukan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi uh, ini masih ada waktu sampai 20.15. Jadi uh, baik. untuk uh, Pak pembicaranya peng sudah ada di sini atau belum ya? Oh iya, sedikit info sebelum kelas dimulai. Jadi untuk kelas hari ini yaitu self development class adalah program rutin yang disenggarakan oleh Formit yaitu insya Allah satu bulan sekali. Dan insya Allah hari ini materi, materi yang akan disampaikan adalah alasan kuat untuk jadi produktif. Yang kedua, visi misi hidup dan tiga, find your passion. Oh, Oke, okay. oh, eh, Selamat datang Pak Sani dan teman-teman yang lain yang baru gabung. Baiklah sebelum eh, kita eh, mulai eh, materinya, marilah kita dengarkan tilawah quran yang akan disa dibawa, disampaikan oleh Masis Pandi. Waktu dan tempat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, suara saya dengar mas ya? Dengar mas, aman aman. Afwan belum bisa buka nih on kamera ya. Enggak tahu nih kesalahan teknis ini kenapa kamera nggak bisa dibuka nih? Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إحسوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول عمنا بالله وباليوم الآخر وما يؤمنين يقالئون الله والذين عملوا وما يحدعون إلا أنفسكم وما يَسْحُرُونَ في كل بهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يعذبون وإذا كلا لهم لا تبصدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم الفحصدون ولكن لا يصرون sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan tilawahnya oleh Mas Ispandi. Semoga uh, dengan bacaan uh, tilawah tadi menjadi uh, penenang bagi kita semua sekaligus membawa berkah bagi acara ini khususnya dan kita semua masing-masing Amin Allah Amin. Baiklah sebelumnya saya ingin mengingatkan pada seluruh peserta untuk jangan lupa mengisi presensi yang sudah dikirim oleh panitia di chat ada linknya di bawah. Terima kasih. Baiklah oh ya oh, ya sebelumnya saya akan uh, perkenalkan lagi ya mungkin dari teman-teman yang uh, yang baru datang jadi nama saya Al, saya dari NTUST, dari master uh, teknik kimia uh, untuk sebelum uh, apa namanya uh, selanjutnya juga saya akan e, menginfokan kembali tentang sub development class atau acara pada hari ini yaitu self development class itu e, adalah sebuah program rutin dari Formit yang dilaksanakan satu bulan sekali oleh Ustadz dari Formit yang insya Allah hari ini adalah e, materi atau hari hari yang keempat atau kelas yang keempat maksud saya mohon maaf jadi, ini lanjutan materi dari materi pertama, yaitu alasan kuat untuk jadi produktif. Dua visi misi hidup, tiga pemain your passion. Dan hari, uh, ya, uh, untuk pembicara pada hari ini, insya Allah, dari Dokter Arief Alamsyah, M.A.A.R.S., atau Mars, dosen fakultas kedokteran Universitas Brawijaya. Leo merupakan seorang motivator nasional dan penulis buku The Way to Happiness. Insya Allah acara hari ini akan berlangsung sampai waktu sampai jam 10 waktu Taipei. Mungkin sebelumnya ada. Uh, dari teman-teman yang uh, ada pertanyaan atau apa mengenai acara hari ini. Sementara uh, pembicara masih dalam uh, belum bergabung, masih menunggu. Kasihan menunggu. Sambil mengingat, mengingatkan lagi, eh, jangan lupa eh, presentasinya diisi ya. ya. Sambil menunggu, mungkin eh, dari panitia akan sedikit memutar video. Silakan panitia ya. thank <laughs> you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas, Mas? Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afan agak terlambat soalnya nunggu Isa ini pas. Isa. Oh. Iya. Ya, terima kasih Dokter Arif eh uh, atas kehadirannya. sama-sama. Uh, uh, Alhamdulillah. Oke. apa namanya? kabarnya sehat pak sehat alhamdulillah ya. malang gimana pak malang masih hujan masih hujan Oke. Okay. Okay. Ya. Baik, materinya sudah siap, Dokter Arif? Siap, siap, Insya Allah. Langsung ini ya. Oke, okay. baik Pak, Dokter Arif waktu dan tempat dibahasnya. Oke, terima kasih Mas Arjun. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. mayyahdihillahu yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da. Terima kasih kepada uh, Formit ya, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan yang telah mengundang saya. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sharing pada malam hari ini tentang bagaimana menuliskan sebuah impian, ya. Uh, seperti yang tadi saya tanya kepada panitia, biasanya pemaparan sekitar 45 menit dan tanya jawab 15 menit. Insya Allah nanti Insya Allah kita banyak sharing-sharing aja ya karena saya yakin teman-teman di sini barangkali mungkin sudah sering melakukan ya apa yang uh, disebut dengan life list atau bagaimana kita menuliskan impian-impian dalam hidup kita. Saya juga akan lebih banyak menjelaskan ya kenapa impian itu harus dituliskan dan barangkali tidak cukup hanya dituliskan. Nanti kita akan coba belajar ya bagaimana impian itu bisa menginspirasi dan memaknai hidup kita ke depannya. Ya. Saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Sudah terlihat uh, slide-nya? Mas Arjun? Ya, sudah Pak. Sudah ya, baik. Jadi perkenalkan saya Arif Alamsyah sehari-hari sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan juga sudah cukup lama ya hampir 16 tahun berkecimpung di bidang self development. Kebetulan saya mengambil beberapa sertifikasi yang mungkin banyak berhubungan dengan materi kita pada malam ini adalah tentang NLP ya Neuro Linguistic Programming sebuah Ilmu yang dulunya barangkali dianggap sebagai psikologi jalanan, gitu. Tapi sekarang sudah banyak masuk di jurnal-jurnal ilmiah. NLP itu sebenarnya adalah hasil desertasi dari mahasiswa yang ingin memodel orang-orang sukses, gitu ya. Dari desertasi itu kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu yang kemudian sering dikenal sebagai user manual of the brain. Jadi, bagaimana otak itu bekerja? Nah, nanti. Barangkali pada malam ini saya akan sharing beberapa prinsip-prinsip dalam NLP yang berhubungan dengan uh, dreamcatcher ini ya, atau bagaimana kita membuat sebuah impian dalam hidup ini. Terakhir saya alhamdulillah baru lulus sebagai master trainer level 6 di BNSP, ya, itu kalau di, di bidang training barangkali sekarang yang tertinggi level 6 itu, jadi setara S1 kalau di universitas ya. Jadi bagaimana belajar menjadi seorang trainer yang lebih profesional, kira-kira seperti itu. Nah, materi yang diberikan ke saya berkisar tentang bagaimana kita memiliki dan membuat sebuah impian. Ini kebetulan juga ada teman-teman saya yang kebetulan ikut ya, ada Pak Luhur, Pak Bagus, ada juga yang lain-lain dari Jepang, dari Korea ya. ya tadi udah minta izin panitia karena kebetulan mereka juga apa saya saya undang untuk bisa ikut ya baik teman-teman semuanya saya mulai dari sebuah kisah ya kisah ini terkenal saya ambilkan dari bukunya Bu Marwah Daud Ibrahim mungkin beberapa teman sudah pernah membaca bukunya ya yang judulnya Mhmmd ya jadi Mhmmd itu singkatan dari mengelola hidup dan merencanakan masa depan jadi buku ini sempat bestseller dan berseri-seri juga dilatihkan kepada beberapa eksekutif, BUMN, perusahaan, dan seterusnya. Bumarwah Daud Ibrahim, PhD ini menceritakan tentang seorang pemuda ya di bukunya itu yang namanya John Goddard. Jadi John Goddard itu pada usia 15 tahun ketika dia itu membaca pelajaran geografi, dia menuliskan yang dia sebut dengan life list. Jadi tempat-tempat yang ingin dia datangi ya sungai apa budaya apa gitu ya yang berhubungan dengan geografi terus dia ingin jadi apa misalnya ingin jadi pramuka dan seterusnya sampai dia menuliskan 127 list impian dan ternyata ketika dia berusia 47 tahun yaitu tahun 1972 dia mencapai 103 impiannya dan dia sempat diwawancarai di beberapa majalah internasional dan cukup banyak majalah itu dikopi dan menjadi inspirasi banyak orang. Bahwa ternyata ketika impian itu dituliskan, ya walaupun tidak tercapai semuanya kan ya, tapi hampir sebagian besar impian beliau ini tercapai. Nah, ya ini sebuah inspirasi bagi kita semua. Nanti juga saya ceritakan ya bagaimana eh, apa hubungannya dengan agama kita Islam ada beberapa peristiwa yang juga menjadi salah satu dalil bagaimana kita menjadi seorang muslim yang harus kuat cita-cita dan impiannya. Nah, eh, saya ingin setelkan sebuah film. Sefilm ini kisah nyata. Nanti mungkin dari film ini kita bisa belajar ya bagaimana impian itu mewujud menjadi sebuah kenyataan. Kemudian bisa menginspirasi. Ini kisah tentang Billy Mills, seorang pelari 10.000 meter yang sudah menuliskan dan Uh, apa memvisualisasikan impiannya sejak empat tahun sebelum dia berhasil mencapai impiannya. Yeah. I come down to, uh, September 5 uh, suaranya terdengar, Mas Arjun, suara filmnya. Okay, terdengar ya. Baik. Saya ulang I'm ya. ready for to, uh, September 5 six weeks before the games. And once again, I put down, I'm in great shape. Starting to have a strong finish, take some easy strides from here on out. I'm ready for a 28, 25, 10,000 meter run in Tokyo. The subconscious mind cannot tell the difference between reality or imagination. Billy Mills created the greatest upset in Olympic history when he won the 10,000 meter event, and yet he had planned how to win this race with clockwork precision for four years. For me, it was a form of of self-hypnosis. And I visualized dozens of times a day. Then I started with my workout book. And so, in this particular notebook, as I got closer to the games, this was the summer of uh, 1964, I believe in August, I put down, I'm in great shape, must believe, believe I can run with the best in the world now, and I can beat them at Tokyo. The problem he faced was how to improve his best time by almost two minutes. Now, how do you improve? almost two minutes and it's just too phenomenal to think in terms of two minutes or a minute and 50 seconds so i just went to the simplest form the simplest form of something i thought i could believe once around the track 25 laps i felt i just have to put forth that much more effort a lap and that's 25 seconds to improve 50 seconds each lap i'd have to stay on top of the intensity of my pace just it's 50 seconds. two laps to go. i'm on ron clark's shoulder, and ron looked back. my thoughts were, my god, he's worried. if i could just stay with him, i have a chance. i have a chance. we go into the last lap. i've boxed in, perfectly boxed in. he nudged me a little. i nudged him back. and he gently put his hand under my elbow and just Pushed me out. I thought I was going to fall. I went out, stumbled. I closed back on his shoulder. Kamudi from Tunisia broke between us. At that point, I was going to accept third place. Coming off the final curve, I couldn't—I could not hear any noise at all. I could hear the throbbing of my heart. I could hear the heartbeat pounding. I, I could feel a tingling sensation creeping down my forearm. My vision coming and going, but my thoughts changing from. One more try, one more try to. I can win, I can win, I can win. I can see the tape stretched across the finish line. Thirty yards to go, my thoughts became over and over again, I won, I won, I won, <laughs> but I'm still in third place. You focus for four years, dozens of times a day, visualizing, really reliving the moment the way you want it to be, and then you win. That one fleeting moment, you know you're the very best in the world. Okay, luar biasa sekali ya dalam ini ya. Sering saya untuk menginspirasi saya juga uh, supaya kita tidak satu arah. Saya ingin teman-teman mungkin menulis di chat, ya. Apa saja sih yang di, dilakukan oleh Billy Mills? Empat tahun sebelum dia mencapai impiannya, nah, silahkan ya. Saya tunggu responnya di chat. Misalnya, dia menuliskan impian, tapi kan tidak hanya dituliskan. Oke, okay? apalagi yang dia lakukan gitu, karena dituliskan saja itu ternyata tidak cukup gitu kan. Banyak yang dia lakukan ketika empat tahun sebelum dia mencari juara Olimpiade. Nah, silahkan, saya tunggu. Ini ada sudah dari Mas. Mas Dwianto, Dwinto, ya, menuliskan target, membuat langkah spesifik. Oke, luar biasa. Ya, jadi dia tadi punya catatan khusus. Di situ dia membuat target, ya. Dia uh, membuat target berapa putaran, sekian putaran, sekian putaran, sekian putaran, gitu. Kemudian membuat langkah spesifik. Ay, good, ya. 41. Kemudian latihan real, ya. Oke, luar biasa. Ada lagi nggak, teman-teman, yang dia lakukan atau pilih limit lakukan? Monggo saya tunggu. Banyak kan tadi yang dia lakukan latihan real betul ya. Kemudian membuat target oke okay, bagus. Ada lagi nggak Mungkin visualisasi. Wah ini ya. Mbak atau Mas ini Adinda Saman visualisasi. Jadi dia melakukan apa yang disebut dengan visualization atau membayangkan atau imagination ya. Oke, okay, ada lagi. Oke, okay. analisis pesaing. Wah, ini luar biasa ini Mas Twinto ini. <laughs> Oke, okay, analisis pesaing. Oke, okay. tadi uh, dia melakukan beberapa uh, apa ya, analisis barangkali ya. Siapa lawan-lawannya dan seterusnya. Oke, okay, good, Mas Twinto. Terima kasih. Ada lagi teman-teman semua. Jaga kesehatan ini, Mas Soni. Ya, oke, okay, Mas Wani. Kalau itu pasti, ya, riset oke, okay, good, fokus pada target. Oke, okay. Mas Iwan Santosa, terima kasih. Di akhir-akhir di dalam pertandingan tadi, apa yang dia alami? Dia mengalami kecurangan, kan? Ya, oke, okay, berdoa nih luar biasa, nih, Mas Erik. Ya, berdoa bagus. Dia kan tadi dicurangi oleh salah satu ini, ya, salah satu pelari, ya. Kemudian dia sempat di, di ranking ketiga kan, nah, terus apa yang dia lakukan pada saat itu? Nah, masih ada yang ingat nggak di film tadi? Di akhir-akhir film itu, jadi dia dicurangi, kemudian dia sudah sampai di, di lab lab akhir, ternyata dia kemudian melakukan sesuatu tuh, dia apa? Melakukan apa? Ada yang masih ingat? Dia mengulang-ulang beberapa kata ya dia mengulang-ulang dia bilang I can I won I won I won masih ingat ya saya menang saya menang saya menang saya yakin bahwa saya menang gitu kan kemudian ada satu ada satu kata dari dia yang mungkin agak luput nah ini ya yakin 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 dia mengulang-ulang beberapa kata yang sama I I won I won I won I can win I can win I can win, I can win. Nah ini self talk wah ini luar biasa ini ya Mas Kuku ini ya kok bisa membaca apa ya Slide saya selanjutnya ya Mas Kuku Wise ini ya self talk jadi dia melakukan afirmasi atau self talk dia mengulang-ulang kata-kata tertentu untuk memfokuskan dia pada satu tujuan tertentu yaitu menang gitu ya I can win dia ulang-ulang berkali-kali I won juga dia ulang-ulang berkali-kali dan ada satu hal yang penting tadi sebetulnya teman-teman selain kata-kata atau afirmasi adalah ini mungkin kata-kata yang banyak disalahartikan dia mengatakan apa saya pasrah nah ini kata-kata yang kelihatannya sepele tapi nanti dalam ilmu NLP vibrasi itu menjadi sangat penting ini atau biasa disebut oleh teman-teman di kebanggaan diri dengan letting go ya justru kalau anda membaca buku paling hampir hampir dianggap buku paling bestseller di dunia judulnya Man's Search for Meaning yang ditulis oleh Viktor Frankl dia mengatakan bahwa justru kadang-kadang impian itu terwujud ketika kita tidak melekat kepada impian itu nah ini menariknya nih jadi kita menuliskan impian tetapi kita pasrahkan kepada yang menciptakan impian itu itu kata kunci dari materi saya malam ini Itulah mung, mung, mungkin yang membedakan ya, orang yang berhasil dengan yang tidak berhasil, sama-sama menuliskan impiannya, tetapi satu menyandarkan hanya pada usaha kita, tapi yang satu menyandarkan pada kekuatan yang lebih besar daripada kita. Walaupun barangkali ya, orang barat mengistilahkannya dengan berbeda. Dia mengistilahkannya dengan pasrah, dia mengistilahkannya dengan connected to the center of energy, tetapi kita sebagai orang Islam kita memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting dan itu semuanya tergambar dalam filmnya Billy Mills tadi. Terima kasih ini teman-teman, saya pikir sebetulnya nggak perlu materi ini ya karena sudah terjawab semua di chat ya. Ada doa, ada self talk, ada ada yakin ya, ada Mas Dwinto tadi banyak sekali ada ada apa e, menuliskan target, membuat langkah spesifik, latihan real ya. Sebetulnya materi saya semua tentang apa yang panjang dengan tulis ini menuliskan impian tapi pasrah kepada yang punya impian. Nah ini yang luar biasa ya. Kalau kata istri saya itu kita membuat impian dengan cita-cita Allah membuat mewujudkannya dengan cinta ya kira-kira begitulah. Baik saya coba akan lanjutkan materinya. Mudah-mudahan bisa dan memperkuat apa yang panjang dengan sudah tulis di, di chat tadi. Ya. Nah ini yang disebut oleh Mas Koko Wei sebagai self talk teman-teman semuanya kata Mas Dwinto so sweet it. jadi self talk itu ada dua ya kalau saya kebetulan ngambil sertifikasi self talk itu self talk itu ada dua yang pertama kita ucapkan yang kedua kita tuliskan bahkan guru saya Master Hermawan itu pernah punya teman dokter yang tiba-tiba kena GBS guillain bari syndrome Ternyata tulisan-tulisan di sosial medianya adalah tulisan-tulisan yang mengarah kepada itu. Contohnya adalah dia mengatakan begini di sosmednya. Ya Tuhan, saya capek, saya pengen istirahat. Nah itu diulang-ulang ya. Dan kelihatan sekali dia menuliskannya dengan emosi yang intens. Ya. Tadi teman-teman merasa nggak Billy Mills itu menuliskan dengan emosi yang intens? Bahkan emosinya dia tuh masih terasa ketika dia menceritakan impiannya itu. Nah emosi yang intens ini penting teman-teman. Ya, kenapa? Karena rasa itu 5000 lebih kuat daripada pikiran. Jadi, rasa itu sekarang lebih banyak dijadikan topik riset dibandingkan dengan pikiran gitu. Sejak eh, ada sebuah ya boleh dibilang disertasi ya, walaupun tentu perlu dikaji lebih dalam-lebih dalam, sejak ada sebuah penelitian tentang power versus force namanya. Nanti bisa Anda cari karena saya tadi tidak masukkan di slide. Power versus force itu adalah Penelitian disertasi dari David Hawkins seorang dokter yang PhD-nya dia mengukur kekuatan dari rasa ya, dan dan kekuatan dari rasa itu ternyata luar biasa pengaruhnya pada pencapaian impian. Jadi bisa jadi anda selama ini sudah menuliskan impian tapi anda nggak yakin bisa juga anda minder tidak juga karena minder atau insecure itu adalah rasa yang energinya paling rendah ya jadi rasa yang energinya paling rendah itu insecure minder gitu jadi ya nggak tercapai aja impiannya karena energinya tidak cukup sedangkan ketika anda berdoa pasrah menyandarkan kepada yang maha kuat anda loncat energinya menjadi enlightened anda tercerahkan dan energi yang paling tinggi energinya adalah enlightened pencerahan makanya ketika tadi ada yang menulis berdoa all is well itu kan pasrah sebetulnya ya pasrah tapi bukan berarti kita eh, apa menyerah bukan ya pasrah itu kalau saya mencapainya dengan izin Allah alhamdulillah kalaupun tidak juga alhamdulillah gitu. pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki tujuan tertentu kenapa kita tidak tercapai ini kan contoh real ya kita sering melihat guyonan-guyonan stiker seperti ini yang barangkali kalau kita ulang-ulang juga tidak tidak bagus sebetulnya bagi program pikiran kita nah jadi impian yang dituliskan itu adalah bentuk self talk tertulis atau ada juga yang menyebutnya sebagai auto suggestion ya nanti kita jelaskan di belakang nah saya masuk sedikit uh, tentang NLP sebetulnya ketika teman-teman di sini mungkin ada teman-teman psikolog ya uh, saya kebetulan juga belajar banyak tentang psikiatri psikologi ya kalau di NLP itu hanya membedakan dua, conscious sama unconscious. Tapi tadi di film itu Billy Mills menyebutnya dengan subconscious, ya. Jadi ada yang ini beda-beda lah. Para ahli itu beda-beda, ya. Ada yang menyebutnya dengan conscious unconscious, ada yang menyebutnya dengan subconscious, ya. Tapi pada intinya sebetulnya sama bahwa ada pikiran di dalam diri kita yang sifatnya tidak kita sadari. Contoh sederhana, Anda nyopir, sekarang mungkin sudah, karena sudah saking terbiasanya, kadang-kadang sambil pegang handphone pun, walaupun berbahaya, ya, Anda bisa tuh sampai di tempat. Bahkan kadang-kadang Anda merasa, "Bapak lu, saya kok udah sampai di sini ya?" Ya kan, Anda ngoper-ngoper itu menjadi sebuah otomatis, sesuatu yang otomatis gitu ya, itu pekerjaan, alam, bawah sadar, atau unconscious. Nah, unconscious itu berkomunikasi dengan empat hal, teman-teman semuanya. Yang pertama gambaran atau visualisasi, yang kedua suara atau auditori, yang ketiga rasa sensas, rasa dan sensasi atau biasa disebut dengan kinestetik. Makanya impian itu tidak cukup dituliskan, tetapi dia harus bisa divisualisasi, diauditori, dan dikinestetikan. Atau biasa kita sebut dengan VAK, Ya, jadi bisa jadi Anda sudah menuliskan impian itu. Saya pengen naik haji, tapi Anda nggak pernah bisa merasakan bagaimana sih eh, indahnya saya di depan Ka'bah gitu. Ya, makanya teman-teman eh, semua ini kebetulan di depan saya ada ini ya, celengan Ka'bah ini enggak tahu kelihatan nggak ini. Jadi oh ini nggak begitu kelihatan ya. Jadi saya sengaja belikan anak saya itu celengan Ka'bah Di IG itu ada tuh, bisa, bisa dicari supaya dia itu bisa memvisualisasikan Ka'bah itu kayak apa sih gitu. Jadi nggak cukup, cuman ditulis tuh nggak cukup sebetulnya. Ya ada proses mental yang harus anda lakukan terhadap impian anda dan proses mental itulah yang lebih penting melengkapi tulisan anda. Nah, ya, kenapa John Goddard itu bisa mencapai 103 dari 127 impiannya? Bisa jadi yang 103 itu yang dia visualisasikan, dia auditorikan dan dia sensasikan ke dalam dirinya dan proses mentalnya lebih kuat. Gitu. Nah, ya, jadi ini tolong digarisbawahi. Di film tadi itu tidak hanya menuliskan impian. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ya dok saya itu sudah menuliskan impian kok nggak tercapai? Coba di eh, apa namanya? Dievaluasi ya. Kira-kira apa yang kurang ya? Mungkin anda kurang visualisasi, mungkin anda kurang auditori, mungkin anda kurang yakin, mungkin anda mer masih merasa insecure bisa mencapainya atau tidak ya kira-kira gitu. Kenapa sih orang tuh yang sangat ingin naik haji ya? Seorang tukang becak misalnya ada ceritanya di Malang ini kan setiap Jumat dia menggratiskan becaknya terus karena dia sangat ingin naik haji setiap berdoa sholat lima waktu dia selalu membayangkan Ka'bah sambil menangis gitu. Seakan-akan dia memeluk Ka'bah tiba-tiba ada seorang yang menghajikan dia. Karena proses mentalnya itu yang dia lakukan sampai dia meneteskan air mata. Jadi kalau Anda misalnya pengen lulus PhD 3 tahun dari Taiwan gitu ya. Coba bayangkan sampai Anda menangis akan akan orang tua Anda itu datang di wisuda Anda di Taiwan. Itu sangat kuat sekali. Ini ada teman saya Pak Luhur misalnya di Jepang ya dosen UB juga. Kalau pengen mendapatkan sesuatu, coba bayangkan sampai Anda tuh nangis, terharu orang tua kita tuh datang. Itu kuat sekali proses mentalnya. Dan itu akan memandu kita, alam bawah sadar kita untuk mencapai impian kita. Ya, Kira-kira begitu. Baik, nah ini penting sekali teman-teman semuanya. Ada lima cara program pikiran itu masuk di alam bawah sadar. Ya, yang pertama adalah figur otoritas. Ya, makanya ketika orang tua kita, guru atau ustadz ya, ngomong sama kita dan kita sangat percaya dengan figur otoritas itu, biasanya itu langsung jadi program tuh. Ya, bahkan Anda itu mungkin adalah hasil dari kata-kata ibu Anda. Sebagaimana Syekh Asudes misalnya. Syekh Asudes itu kan pernah ditanya oleh wartawan kan. Kenapa Anda bisa menjadi imam di Masjidil Haram? Oh, saya ini hanya doa ibu saya. Kemudian dia mengatakan bahwa ibunya itu kalau eh, apa marah barangkali atau menegur dia itu sering menyelipkan kata-kata Ja'alakallahu imamanil haromen. Kamu akan jadi imam di haromen. Kamu akan jadi imam di haromen. Dan itu jadi program pada alam bawah sadarnya Syekh Gitu. Yang kedua adalah repetition. Tadi di film tadi jelas sekali Billy Mills itu mengulang kata-kata tertentu. Ya kan, I can win, I can win, I can win. Saya pikir bagi kita orang Islam ini sudah bukan hal baru ya, karena kita itu tidak mungkin zikir itu hanya satu kali. Zikir itu pasti diulang-ulang. ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi repetition is the mother of skills, kata Anthony Robbins repetisi itu adalah ibu dari semua skill. Jadi bisa jadi Anda itu bikin impian tetapi tidak pernah mengulang-ulangnya. Makanya orang itu sering mencerita yang orang yang lebih sering menceritakan impiannya kepada banyak orang lain dengan sangat yakin gitu ya. Biasanya impiannya itu akan lebih mudah dia capai. Yang ketiga tidak kalah penting yaitu emosi yang intens. Jadi bisa jadi kita sudah menuliskan impian, tetapi kita tidak barengi dengan emosi yang intens. Good emotion maupun bad emotion. Jadi hati-hati sekali. Makanya musik itu bisa jadi program, teman-teman. Baik good emotion maupun bad emotion. Makanya saya itu terus terang ya, kadang-kadang kalau ada musik gitu ya, pengen dengar musik, terus kok sairnya jelek gitu ya. Saya itu akan langsung bicara pada diri saya. Musik ini tidak akan menjadi program pada diri saya. Ini hanya sekedar musik dan bukan program di pikiran saya. Saya membatasi diri alam bawah saudara saya supaya dia alert ya, alert kepada setiap syair yang masuk. Jadi dia akan menyaring dan memfilter sendiri. Oke. Nah, kemudian yang keempat ini tidak kalah penting adalah kalau bisa memvisualisasikan impian itu di saat otak kita rileks. Itulah kenapa para uh, apa ilmuwan itu menemukan apa yang disebut dengan aha moment ya, pernah dengar ya? Aha moment ya. Jadi aha momen itu justru terjadi tidak di laboratorium kadang-kadang. Justru terjadinya saat si peneliti itu rileks gitu. Contohnya penelitian tentang double helix DNA ya kalau nggak salah Watson and Crick ya yang menemukan itu nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi mereka itu justru menemukan double helix DNA. DNA manusia itu kan susunannya double helix ya. Ada adenin, timin, guanin, sitosin yang ber apa berspiral gitu ya menjadi double helix. Jadi mereka itu justru menemukan double helix itu tidak pada saat di lab. Pada saat mereka itu lagi rileks kalau nggak salah itu lagi di taman kota atau lagi di bis kota gitu. Sama seperti hukum Archimedes. Masih ingat ya hukum Archimedes ya? Jadi Archimedes itu menemukan hukumnya justru pada, tidak pada saat di laboratorium, tapi pada saat dia sedang berendam, santai, air anget, tiba-tiba dia mengalami aha moment gitu. Ya, jadi manfaatkanlah waktu-waktu saat gelombang otak Anda berada di fase alfa atau teta, misalnya setelah maghrib. Makanya hati-hati teman-teman, jangan memproduksi kata-kata negatif dan menuliskan sesuatu yang negatif setelah maghrib. Karena otak kita itu sudah mulai rileks. Kalau bisa setelah maghrib tuh banyak doa, banyak dikir, ya ngomong yang baik-baik, jangan sampai bertengkar, ya kan? Lebih banyak diam, gitu atau saat mau tidur itu tuliskan impian untuk besok apa itu tuliskan apa yang kita lakukan besok itu apa atau ketika kita sholat tahajud ya nah, ini yang terbaik teman-teman semuanya nah ada yang kelima ini ini baru saya temukan di salah satu teorinya Carl Gustav Jung ya saya dulu waktu belajar NLP sama hipnosis belum ada nih saya belum menemukan yang kelima ini jadi Carl Gustav Jung itu seorang psikiater dulu muridnya Sigmund Freud, kemudian dia berbeda pendapat dengan gurunya. Dia itu mengungkapkan sebuah apa ya teori yang menurut dia ya yang namanya collective unconscious. Jadi ternyata teman-teman impian yang kita semai di alam bawah sadar kemudian kita ungkapkan berulang-ulang itu akan menjadi impian yang diturunkan kepada anak cucu kita ya atau murid-murid kita. Ini ada dua kisah yang saya pikir teman-teman mungkin sudah pernah tahu. Yang pertama kisah tentang penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al Ayyubi. Semua mungkin teman-teman pernah pernah apa ya baca sejarahnya atau lihat film Kingdom of Heaven barangkali ya. Di situ ada kisah tentang penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al Ayyubi. Semua orang itu menyangka bahwa Salahuddin Al Ayyubi itu tiba-tiba muncul begitu saja gitu ya sebagai seorang pahlawan Islam pada saat itu. Padahal kalau kita baca sejarahnya yang paling berjasa terhadap munculnya Salahuddin Al-Ayyubi dan penaklukan Yerusalem itu adalah Sultan Nuruddin Mahmud Zanki namanya. Jadi Sultan Nuruddin itu pada saat Salahuddin Al-Ayyubi itu bahkan masih remaja itu sudah sering eh, berbicara di depan sebuah mimbar. Jadi dia tuh membuat sebuah mimbar yang dia selalu mengatakan mimbar ini akan berpindah di Yerusalem. Padahal dia pada saat itu ada di Syria, di Damaskus. Jadi mimbar ini akan berpindah di Yerusalem. Yerusalem akan kita taklukkan. Mimbar ini akan berpindah Yerusalem. Nanti akan ada seorang sultan yang akan berdiri di Yerusalem di atas mimbar ini dan dia yang akan menaklukkan Yerusalem. Dan itu ternyata menjadi program pada alam bawah sadarnya Salahuddin ala Gitu. Makanya satu hal yang dilakukan oleh Salun al -Yupi ketika dia pertama kali menaklukkan Yerusalem adalah memindahkan mimbar yang dibuat oleh Sultan Nuruddin Sangki. Jadi ini luar biasa ya yang disebut dengan kolektif unconscious. Yang kedua adalah kisah tentang Al Fatih ya bagaimana figur otoritas sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa eh, apa eh, Konstantinopel ya akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pasukan, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Dan itu diulang-ulang turun temurun dan 600 tahun kemudian baru seorang pemuda yang namanya Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel yang sekarang disebut dengan Istanbul. Jadi teman-teman semua jangan khawatir. Misalnya pun ya Allah Subhanahu wa taala menahan impian Anda sekarang, misalnya Mas Arjun pengin punya masjid gitu ya. Terus diceritakan pada anak-anaknya, dituliskan Mungkin Mas Arjun terbatas usianya, tapi mungkin anak cucu Mas Arjun yang akan mewujudkan impian Anda. Itu yang namanya collective unconscious. Ya, ini luar biasa sekali teori dari Carl Gustav Jung dan banyak terbukti dalam kehidupan nyata kita. Baik, termasuk saya sendiri itu dulu bapak saya yang pengen jadi dokter sebetulnya. Di desa itu bapak saya kalau pulang kampung mesti dipanggil dokter. dokter. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bapak saya nggak punya biaya, ayah ibunya seorang petani, guru SD biasa, akhirnya bapak saya ngambil teknik ngambil D3 dan seterusnya kemudian baru S1 setelah beliau kerja ya akhirnya yang jadi dokter anaknya yang ketiga itu ya, ya itu gambaran dari kekuatan sebuah impian ya kira-kira gitu nah Bagaimana sih kemudian menyemai sebuah impian tuh menjadi sebuah kenyataan? Ini saya tidak jelaskan semua, teman-teman semuanya. Terutama yang yang riset energi ini saya tidak jelaskan ya karena ini cukup panjang. Tapi saya akan menjelaskan lebih banyak tentang itu. Reprogramming sama rehears. Ya tadi sebetulnya sudah disebut Mas Dwinto juga tentang action itu ya. Jadi eh, reprogramming itu adalah sebuah cara kita menyemai impian di alam bawah sadar kita dengan dengan cara yang namanya yang paling sering kita Dengarkan adalah afirmasi, atau kalau disingkat, lebih lengkapnya aswaling, ya, affirmation, visualization, and feeling. Jadi bagaimana kita menyatukan antara bayangan, kata-kata, dengan feeling, dengan rasa, ya, dengan perasaan. Tadi sudah saya bahas, kenapa perasaan itu menjadi penting, karena alam bawah sadar itu akan menangkap emosi yang intens dari sebuah impian. Kira-kira nah, gitu. Nah, sebetulnya awal dari penelitian tentang afirmasi itu ada dalam buku ini. Ini seorang sebetulnya dia seorang apoteker tetapi memperdalam ilmu psikologi, ya. Namanya Emil Kue. Emil Kue nanti bisa dicari bukunya Self Mastery Through Conscious Auto Suggestion. Jadi dia ini seorang ilmuwan Prancis, ya, yang pernah meneliti kata-kata itu ada pengaruhnya enggak sih pada pasien-pasien. Ternyata pengaruhnya luar biasa. Ya kata-kata yang dia ajarkan kepada pasien ini ternyata membuat pasien-pasiennya lebih cepat sembuh, minim komplikasi, lebih sedikit dosis obatnya. Ya kata-kata itu kalau dalam Prancis kira-kira bunyinya to le jugon the de the de view the muzong Itu kata-kata bahasa Perancis, ya Atau dalam bahasa Inggrisnya day by day in every way I am getting better and better. Dan ini nanti, teman-teman bisa cari di Indonesia. Itu ada seorang dokter penyakit dalam, konsultan geriatri dari FKUI. Desertasi beliau mengangkat topik tentang ini. Ya, seingat saya, saya, namanya Dokter Nina Kemalasari. Coba saya cek dulu, ya, Dokter Nina Kemalasari. Nah, ini ya, Dokter Nanti bisa dicek desertasi beliau. Dokter Nina Kemalasari itu seorang dosen di FKUI. Sekarang beliau wakil direktur di Rumah Sakit Persahabatan. Ya. Jadi, riset beliau itu adalah tentang S3-nya, itu tentang auto suggestion. Jadi, karena beliau konsultan geriatri, maka beliau eh, meneliti orang-orang tua, ya, orang-orang sepuh gitu yang sudah lansia, ya, diteliti pengaruh dari kata-kata auto suggestion. Jadi, judulnya beliau itu peran auto sugesti pada kualitas hidup pasien geriatri uji tersamar kajian psiko endokrin imunologi itu beliau pertahankan di hadapan Prof Sarwono Waspaji, Prof Samsuri Jaljauzi, wah ini, ini 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 orang-orang top lah kalau di kedokteran Indonesia ya. Beliau pertahankan di, di, depan sidang disertasi tentang kekuatan auto suggestion, ya bagaimana auto sugesti itu mempengaruhi kualitas hidup pasien-pasien geriatri, -pasien ya kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya sarankan teman-teman itu impiannya ditulis, disertai doa, ayat, hadis, zikir, quote, ditempel di tempat yang sering dilihat. Misalnya di kaca, di cermin, gitu ya. Sering dilihat. Atau milikilah buku impian yang Anda sering lihat, Anda sering imajinasikan, ya. Terutama di jam-jam tadi itu ya, setelah sholat maghrib, mau tidur, kemudian sepertiga eh, seperti malam, itu kekuatan dari impian itu menjadi luar biasa. Nah, ini namanya af aswaling, affirmation, visualization, feeling. Nah, ini memang sebetulnya ya tidak ada eh, uh, skrip baku sebetulnya. Tetapi beberapa beberapa ahli pengembangan diri kemudian menyarankan kalimatnya harus positif, present tense, jadi bukan akan. Jadi bukan gini, saya akan gitu bukan ya, tapi eh, uh, seperti kata-katanya Rasulullah Konstantinopel ditaklukkan oleh nah gitu ya. Jadi pakai seakan-akan itu sudah terjadi gitu. Kemudian menggugah emosi ya, sebaik-baik pasukan, sebaik-baik eh, pemimpin itu kan menggugah emosi. Kemudian tambahkan imajinasi. Nah, bisa ditambah target tadi seperti Mas Dwinto. Jadi target itu ada dua pendapat Mas Dwinto dan teman-teman semuanya. Di dalam penulisan impian itu ada tipe-tipe tertentu yang tidak menggunakan target. Gitu. Kenapa? Karena rasanya jadi nggak nyaman. Jadi sebetulnya dikendali, dikembalikan kepada perasaan. Kalau Anda rasanya itu nyaman pakai target, misalnya insya Allah tahun depan saya dan istri daftar haji, Anda merasa nyaman, ya itu berarti tidak ada mental block. Gitu. Kalau tidak ada mental block, berarti emosi Anda intens. Tapi kalau Anda pakai target itu rasanya nggak nyaman, itu ada yang menyarankan di buku-buku NLP itu nggak usah pakai target. Tulis saja begini, saya dalam proses lulus S3 tepat waktu. Itu aja. Ya, Jadi ada kata-kata dalam proses, ongoing. Ya. Itu ada di salah satu buku yang saya baca tentang NLP. Jadi kalau memang Anda merasa pakai target waktu itu nggak nyaman, ya jangan ditulis. Jadi yang yang menjadi patokan itu perasaan kita. Kalau perasaan kita nyamannya pakai target, ya pakai target gitu. Ya, tapi kalau perasaan kita itu nyamannya nggak pakai target, ya nggak usah pakai target, tapi diulang-ulang gitu. Ya, ditambahi kata ongoing atau dalam proses. Misal ya, yang paling gampang gini deh. Saya punya target menurunkan berat badan, misalnya begitu ya. Terus saya target dalam enam bulan ke depan pada bulan Juli tanggal 30 misalnya gitu ya. Saya berberat badan 85. Terus dalam hati saya tuh, saya kok nggak nyaman ya gitu ya. Nah bisa jadi nggak usah ditulis target Julinya, tapi saya dalam proses memiliki badan yang lebih sehat dan lebih bugar. Sambil saya membayangkan tubuh saya itu berat badannya 85 dan sehat. Nah itu sudah cukup sebetulnya. Nah jadi sangat tergantung pada perasaan Anda. Perasaan Anda suka pakai target apa enggak gitu nah kayak Mas Dwinto itu barangkali lebih suka pakai target karena ketika pakai target perasaannya Mas Dwinto itu bisa berkali-kali lipat lebih yakin nah kalau begitu silahkan anda pakai target jadi eh, target itu kalau di ilmu tentang pengembangan diri tentang impian ya tentang well formed outcome namanya kalau di NLP itu itu bisa ditulis bisa juga tidak ya apa yang membuat kita bisa menuliskan atau tidak yang membuatnya adalah perasaan karena tadi saya sampaikan feeling the power of positive feeling itu jauh lebih kuat daripada the power of positive thinking. Makanya hati-hati dengan perasaan Anda, dengan feeling Anda. Ya, karena feeling itu 5000 lebih kuat daripada pikiran. kira-kira begitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang, repetisi ya. Misalnya, day by day in every way I am getting better and better. Ini kan waktunya dibuat day by day aja ya, tidak ada waktu spesifiknya. Day by day in every way I am getting better and better diulang 20 kali. Dan ini ternyata dalam sunnahnya juga ada. Rasulullah itu sering mengulang-ulang misalnya surat Al-Maidah ayat 118 saat ia mulai. Ya ada so seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari ya. Dulunya beliau ini Nasrani kemudian masuk Islam itu mengulang-ulang Al-Jaziyah ayat 21 sampai subuh. Abdullah Ibnu Mas'ud mengulang salat Toha ayat 114. Kalau salat malam gitu ya. Nah, saya sendiri itu sering mengulang-ulang surat Wu ayat 1 sampai 3 itu. Itu walaili wa idza saja ma wadda'aka rabbuka wa Jadi Tuhanmu tidak pernah membencimu dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Kalau Anda merasa perasaan Anda nyaman dengan mengulang-ulang ayat-ayat tertentu ya, ulang-ulang ayat-ayat itu kemudian sambil mengimajinasikan Allah menolong kita ya, kita menjadi lebih baik ya, jangan lupa Aswaling, affirmation, visualization, and feeling. Kira-kira nah, begitu. Nah, ini ya, repetition is the matter of skills. Nah, visualisasi itu ada dua macam kalau di NLP, teman-teman. Ini mungkin banyak jadi pertanyaan biasanya kalau saya ngisi tentang impian. Ya. Jadi di NLP itu tipe visualisasi itu ada dua macam. Ada yang namanya asosiasi, ada yang namanya disosiasi. Kalau asosiasi itu, Anda betul-betul seperti Anda naik roller coaster, anda duduk di roller coaster itu, dan Anda melihat ke depan gitu. Itu namanya asosiasi. Jadi, Anda melihat ke depan seakan-akan Anda ya ada di roller coaster itu. Tapi kalau disosiasi, itu Anda melihat diri Anda dari jauh. Ada seorang arif yang sedang duduk di roller coaster, seperti televisi gitu, ada roller coasternya terus Anda lihat arif itu lagi jalan di roller coaster lah. Itu namanya disosiasi ya paham ya ini maksudnya ya nah anda terserah mau membayangkan yang mana bisa asosiasi bisa disosiasi kalau asosiasi anda membayangkan berarti anda sedang duduk anda melihat orang ayah anda di samping kanan anda pegang tangannya anda rasakan tangannya ayah itu asosiasi itu tapi kalau disosiasi, Anda seperti melihat televisi, di situ ada prosesi wisuda, di salah satu tempat duduknya ada anda, anda lihat di situ ada orang tua anda lagi duduk di sebelah anda. Nah itu namanya disosiasi. Ya, jadi visualisasi bisa dilakukan dengan dua cara, ya, yaitu asosiasi anda bersatu dengan diri anda sendiri dan disosiasi anda melihat diri anda dari luar diri anda. Bisa dipahami ya? Jadi kalau disosiasi itu anda seperti keluar dari tubuh anda, terus melihat televisi di depan itu ada diri anda sendiri gitu. Jadi ada dua diri anda. Tapi kalau asosiasi, anda tidak bisa melihat diri anda, maling bisa melihat tangan apa gitu, iya kan? Karena anda sedang memainkan peran di, men, di proses mental anda. Ya mudah-mudahan ini membantu anda nanti untuk memvisualisasikan sesuatu. Ya, mana yang lebih baik? Misalnya ada pertanyaan gitu. Tergantung rasa. Ya sekali lagi kembalikan ke rasa. Kalau anda dengan asosiasi bisa rasa anda bisa hanyut sampai nangis gitu ya megang tangan tangannya ayah anda lakukan, asosiasi sering mungkin. Tapi kalau anda melihat anda dengan disosiasi lebih merasa rasa anda lebih dalam, ya anda lakukan disosiasi. Ya kira-kira gitu. -kira. Nah ini ya kalau disosiasi ya berarti buat televisi mental ya. Nah ada lagi satu cara untuk memudahkan imagination itu adalah kalau ada model ditaruh di depan, kayak tadi itu ya gambar Ka'bah itu ditaruh. Kalau perlu tiga dimensi. Jadi kalau 3D itu lebih bagus kenapa? Karena Anda bisa sentuh. Ya, jadi 3D bentuknya. Apa namanya atau 4D ya bentuknya pokoknya seperti apa ya? Seperti beneran gitu ya. Model kan. Nah, kalau Anda bisa gambarkan itu itu akan membantu proses mental Anda menjadi lebih lebih konkret gitu. Nah, ketika proses mental itu lebih konkret, maka insya Allah akan lebih mudah bagi otak kita untuk memandu kita mencapai impian kita. Nah, di NLP itu ada istilah namanya edit submodality. Jadi ini sebetulnya dasarnya tadi itu di, di panca ya, di visualisasi, auditori, dan kinestetik. Jadi gini teman-teman semuanya, ini sebetulnya bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa untuk impian, bisa untuk terapi juga. Kalau Anda misalnya punya punya pengalaman yang tidak nyaman gitu ya. Jadi intinya submodality itu gini. Kalau Anda pingin impian itu Anda capai, maka buatlah visualnya lebih jelas. Jangan hitam putih gitu. Warna-warnanya lebih jelas, luas gambarnya lebih luas, ya kan? Warna dominannya tampak lebih terang. Lokasi gambarnya itu betul-betul Anda melihat di tengah gitu ya nah itu itu namanya edit submodality. sebaliknya kalau anda ingin menghilangkan gambaran itu misalnya saya punya trauma dok dengan profesor saya itu atau dengan teman saya satu satu apartemen tapi sekarang dia udah pulang ke Indonesia nih. tapi kok gambaran itu masih sering muncul nah, gambaran itu anda edit dibuat lebih kecil kemudian dibuat di sebelah kiri kemudian anda buat hitam putih suaranya anda ganti Ya, misalnya kalau suaranya dia Anda ganti suaranya Upin Ipin atau suaranya apa gitu kalau di NLP itu ya diganti suara lucu lah. Ya, jadi intinya Anda itu akan menganggap gambaran itu menjadi tidak serius atau atau sangat buram atau hitam putih. Nanti lama-lama ya ketika bayangan itu muncul, otomatis yang muncul itu bayangan hitam putihnya itu. Nah, itu namanya submodality. Auditori tadi misalnya suaranya dikecilin atau filmnya dibuat bisu, ya kan Misalnya Anda pernah dimarahin sama teman Anda gitu ya. Terus film itu muncul, Anda buat hitam putih, Anda buat film bisu, Anda ganti suaranya dengan suara lucu itu bisa mengurangi trauma juga ya. Dengan kinestetik ya kinestetik bisa dilakukan bisa enggak sih? Kadang-kadang dengan cara merubah visual dan auditori rasa itu bisa jadi hilang. Nah, kalau Anda rasanya tidak hilang ya maka Anda harus lakukan yang namanya release. Ya, sekali lagi ya, ini saya ulang sedikit. Visual Anda buat buram, kalau ini trauma ya, tapi kalau impian justru Anda buat jelas ya. Kemudian suaranya Anda buat lebih jelas atau lebih kecil terserah itu pengalaman yang positif atau negatif. Nah, untuk khusus masalah kinestetik itu kadang-kadang teman-teman kita perlu melakukan proses letting go atau release gitu ya. Misalnya ini banyak metode sih. Cuman yang malam ini saya bagi itu namanya metode siduna Nanti bisa baca-baca sendiri ya. Intinya metode siduna itu Anda dialog dengan diri Anda. Ketika Anda sedih misalnya, sedihnya antara 1 sampai 10 di angka 5 atau 6 misalnya, apakah saya mengajarkan perasaan sedih ini di hati saya? Apakah saya dapat memasrahkan perasaan ini kepada Allah? Kapan saya pasrahkan? Anda cuma ngomong gitu aja. Nanti alam bawah sadar Anda akan merespon, ya merespon sendiri, merespon sendiri, Anda ulang-ulang sampai kemudian angka 5 itu bisa biasanya turun. Jadi sebetulnya ini mengakui dan menerima perasaan itu hadir. Karena kan sebetulnya perasaan itu jangan ditolak ya. Perasaan itu diterima aja. Jangan diterima atau acceptance itu justru perasaan itu akan semakin berkurang. Tapi kalau Anda denial dengan perasaan itu, justru perasaan itu akan semakin kuat. Apakah saya mengizinkan perasaan sakit hati ini ada pada diri saya? Nah, ini akan memudahkan Anda untuk mencapai impian Anda, mengedit submodality Anda ya kira-kira begitu. Misalnya gini ya, Anda udah men ingin menurunkan berat badan, tapi dalam diri Anda ada perasaan tidak yakin. Ya Anda sedona aja. Ya perasaan tidak yakinnya itu antara 1 sampai 10 di angka berapa? Terus Anda bilang, apakah saya bisa menerima perasaan tidak yakin ini pada diri saya? Apakah saya bisa memasrahkannya? Kapan? Gitu aja. Nanti lama-lama dengan menerima perasaan itu, perasaan itu akan berkurang sendiri ya atau bisa juga misalnya anda mengatakan gini ya Allah walaupun saya tidak yakin tapi saya pasrahkan kepada Engkau semuanya la haula wa la illa billah bisa juga begitu saya kadang-kadang ngajarin anak-anak timnas -anak dari UB itu begitu ya Allah walaupun saya gugup saya pasrahkan kepada Engkau semuanya la haula wa la illa billah diulang-ulang itu akan memudahkan kita untuk rilis ya perasaan kita karena rasa sekali lagi The power of positive feeling itu lebih kuat daripada the power of positive thinking. Ya, itu Anda harus ingat sekali. Jadi, ketika Anda punya impian, walaupun Anda positive thinking, tapi perasaan Anda kacau, insecure, itu akan menghambat pencapaian impian Anda. Ya, kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah rehearse, itu adalah action. Jadi, yang terbaik setelah anda menuliskan impian, bukti terbaiknya adalah ya start small, gitu. Misalnya saya mau menurunkan berat badan, ya start small, misalnya jalan kaki, ya dan start now. Kenapa ini penting? Karena otak kita itu butuh bukti, bukan hanya janji. Ya, kemudian ada namanya primek principle. Primek principle itu anda melekatkan kebiasaan baru kepada kebiasaan lama. Misalnya begini ada teman saya dokter X gitu ya dia bisa turun berat badan tuh sampai 5 kilo ketika dia melekatkan musab kan, itu setelah zikir setelah sholat jadi dia sholat habis itu sit up 10 kali push up 10 kali selama satu bulan dia begitu terus jadi melekatkan workout kepada sholat gitu yang ternyata efeknya juga luar biasa itu namanya primek make principle Kemudian, yang berikutnya adalah public commitment. Anda bisa menuliskan di Facebook, Anda bisa menuliskan di apapun sosial media Anda untuk mengingatkan diri Anda bahwa Anda sedang mengejar sebuah impian, dan Anda sedang melakukan sebuah tindakan untuk mengejar impian. Itu juga akan membantu otak Anda semakin yakin bahwa Anda serius mencapai impian Anda. terus cari komunitas atau coach. Ini juga tidak kalah penting ya. Coach ini bisa membantu Anda untuk day by day-nya, step by step-nya ya. Dan cari komunitas supaya komunitas itu bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya kira begitu teman-teman uh, yang ingin saya sharingkan pada malam ini terakhir saya ingin tutup dengan sebuah kata-kata atau kita biasanya di NLP menyebutnya presupposition ya. There is no failure, only feedback. Jadi kalau Anda misalnya mengalami kegagalan dalam satu impian itu bukan kegagalan, tetapi itu adalah feedback untuk Anda introspeksi apa yang kurang dari pencapaian impian saya. Bisa jadi visualisasinya yang kurang, bisa jadi afirmasinya yang kurang, bisa jadi rasanya yang masih kacau atau bisa jadi tindakan Anda yang kurang serius dalam mencapai impian itu. Saya kira gitu, Allah alam bisawab. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di Taiwan, di Jepang, di Korea, yang barangkali hadir pada malam ini. jasa khairan khasiru atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Dr. Arif. Sangat eh, banyak apa ya ilmu yang baru dan mungkin bagi teman-teman sangat -teman hmm pasti pastinya sangat bermanfaat untuk memotivasi terutama diri kita masing-masing untuk uh, memperoleh apa namanya, mengejar cita-cita khususnya yang lagi uh, belajar ini ya yang meraih uh, ingin meraih gelar master maupun PhD. Ya uh, baiklah uh, lanjut saja mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. untuk mau, jika ingin bertanya silahkan ya bisa open mic atau ditulis ya pertanyaannya ini ada di chat Mas Arjun oh iya dokter dari siapa ini Mas Mas apa Mbak ini <laughs> saya nggak hafal ya ya mungkin dua dulu ya untuk ya, pertama ini uh, silahkan uh, ke perta yang pertama yaitu dari SAT ya. Dokter, apakah firasat bisa dirubah ketika kita mendapatkan firasat buruk? Dan yang kedua ya. oleh Pak Iwan sudah tuliskan ya. ya. Baik. Ya. Mungkin ya. pertama kali yang pertama. Ya, yang pertama dulu ya. Baik. Uh, firasat itu ada dua ya. Ada, uh, sorry, ada tiga ya. Ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari setan, ada yang datang dari diri kita. Nah, ini yang terus terang ilmu manapun itu ya nggak ada yang memastikan maksudnya ini yang datang dari siapa ya kan begitu ya nah cuman eh, salafus soleh itu kan Suja al kirmani kalau namanya ya beliau mengatakan bahwa kalau kita itu menjaga hubungan kita dengan Allah sunnah sunnah Rasulullah maka firasat kita itu nyaris tidak akan salah artinya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nah, ya itu prinsipnya di situ secara keilmuan ya yang saya pelajari, yang saya tahu. Nah, ketika ada firasat buruk, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu ya kira-kira ya. Apakah itu bisa dirubah? Tentu bisa. Ya, caranya adalah dengan cara yang pertama kita banyak-banyak berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, kadang-kadang setan itu, teman-teman semuanya, itu memasukkan firasat-firasat yang salah untuk menghalangi kita justru dari impian kita, dari kebenaran. gitu. Atau yang biasa disebut oleh al Ibn al jauziyah dengan subhat. Gitu ya. Makanya firasat itu ya timbangannya haruslah ilmu dan dalil harusnya ya jadi janganlah kemudian melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan kepada firasat walaupun firasat itu pada satu titik itu perlu ya penting ya, tetapi hati-hati dengan firasat, apalagi kita apalagi kita merasa bahwa kok, kok, kok firasat ini justru menghalangi saya dari ibadah ya, firasat ini kok justru membuat saya itu akhirnya uh, potensi saya tidak keluar lah itu hati-hati, ya maka banyak-banyaklah berkustudan pada Allah, banyak-banyaklah baca tikir-tikir perlindungan, ya misalnya Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan minal wal kasal, minal jubni wal rijal. Itu sering dibaca pagi dan sore. Ya, nanti bisa dicari ini yang sedang yang bertanya. Ya, kira-kira itu jawaban dari saya. Yang berikutnya langsung aja ya, Mas. Saya baca aja ya, Mas Arjun. Dari Mas Iwan, S, sudah menuliskan target bagaimana supaya setiap hari tetap dalam kondisi fit untuk melaksanakan perencanaan yang kita tulis karena kadang lelah di tengah jalan kemudian mengalihkan kegiatan lain. Apakah itu normal? Bagaimana mengatasi? Iya. Ketika kita letih kemudian kita, atau jenuh, 3-4 hari kita me-time, kemudian mengalihkan pada olahraga, pada sesuatu yang kita senangi untuk memproduksi hormon kebahagiaan, itu wajar, Mas Iman. Semua orang melakukan itu. Bahkan ada hadisnya. Jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa yang namanya amal soleh itu ada masa semangatnya, ada masa jenuhnya. Cuman ketika kita jenuh, janganlah kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ketika kita capek, letih, jenuh, mohon maaf ya. Misalnya minum minuman keras supaya kita fly, ya jangan begitu. Pakai cara yang dibolehkan oleh syara, oleh hukum syariat. Misalnya olahraga, makan makanan tertentu yang kita suka, ya kan menghargai diri kita. Kita misalnya sudah di lab selama dua hari dua malam, Habis itu kita mau istirahat tidur dulu, terus kita makan, terus kita olahraga boleh. Ya manusia itu butuh untuk recovery mental seperti itu. Ya, nah, gitu. Oh, Sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengeluarkan hormon-hormon bahagia seperti endorfin itu keluar pada saat kita eh, olahraga, dopamin ya keluar pada saat kita makan yang kita senangi, serotonin keluar pada saat kita berbagi menolong orang, oksitosin pada saat kita memeluk eh, uh, orang yang kita cintai misalnya. Jadi itu bu dibolehkan ya dalam dalam agama kita maupun secara psikologi yang saya pelajari. Ya kira-kira begitu Mas Iwan. Yang patut diwaspadai Mas Iwan, kalau kita mengalami kejenuhan itu lebih dari dua minggu, terus kita merasa hopeless, helpless, nah itu kita harus mulai aware, jangan-jangan saya mulai masuk fase depresi gitu ya. Nah, itu perlu untuk cerita, perlu untuk curhat. Di samping kita curhat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu jawaban yang untuk Mas Iwan, untuk Mas Irul ya. Bagaimana cara melawan malas dan mengkonsentrasikan sesuatu yang baik? Melawan malas itu yang pertama diakui dulu, iya, saya lagi malas nih. Ya, itu pertama. Jadi, jangan denial. Ini Mas, Mas Irul ini udah bagus nih bertanya. Kenapa kok saya sekarang jadi males ya? Nah itu 50% udah selesai itu masalah. Ya. Setelah itu baru Anda introspeksi, apa yang membuat saya malas ya? Oh, saya mungkin evaluasi dulu ke perubahan kebiasaan atau jam biologis. Apa saya kurang tidur, apa saya terlalu letih, apa itu perbaiki dulu. Karena kadang-kadang malas itu karena misalnya sleep deprivation, itu sering menyebabkan orang tuh rasanya jadi fatig dan malas ya. Kekurangan tidur, tidur tidak berkualitas. Kedua, tanyakan, ada masalah yang belum selesai enggak? itu juga kadang-kadang menjadi self sabotage atau sabotase sendiri. Ya, nah yang yang berikutnya Anda bisa cari sebetulnya untuk mengkonsistenkan diri itu Anda bisa cari komunitas itu yang paling kuat sebetulnya. Ya, cari komunitas atau cari coach itu yang paling gampang. Ya, di samping Anda bisa charger dengan cara-cara yang konvensional ya, misalnya dengerin motivasi, dengerin ceramah, baca buku, ya seperti itu ya kira-kira begitu Mas Irul mudah-mudahan bisa membantu sedikit ya. Mas Dwinto, motion change emotion atau emotion change motion? Dua-duanya Mas Dwinto. Ya, cuman kalau di lifestyle medicine, di kedokteran perilaku itu yang terkenal itu motion change emotion yang terkenal begitu. Cuman ini sebenarnya timbal balik. Jadi Anda kalau emosinya tidak bagus bisa juga jadi malas olahraga gitu. Ya, jadi sebetulnya ini timbal balik ya. Sama seperti hubungan antara otak dengan usus itu kan timbal balik itu, bidirectional namanya. Jadi otak yang depresi membuat kebiasaan makan kita berubah. Nah, makan yang tidak bagus juga membuat otak kita berubah. Makanya disebut good food, good mood gitu. Tapi bisa juga dibalik, good mood good food gitu bisa juga dibalik begitu jadi bidirectional ya jadi sering sekali hubungan antara psiko neuro endokrin imunologi itu bersifat bidirectional jadi timbal balik gitu ya kira-kira gitu oke ini dari alo ya izin bertanya bagaimana cara menghilangkan suudon dan emosi terhadap orang lain jadi kalau Rasulullah SAW itu bersabda, kita hanya bisa melihat zohirnya, ya, Mas Alu. Ya. Zohirnya itu maksudnya yang tampak aja. Jadi kita tidak bisa, kita tidak boleh menilai orang dengan sesuatu yang tidak tampak. Apalagi tajasus. Tajasus itu memata-matai, gitu ya. Itu kan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Nah ini caranya ya seperti itu. Ya, sambil didoakan Doakan yang baik untuk orang yang kita ya yaitu juga akan membantu kita untuk bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman pada diri kita. Kira-kira ya, begitu ya? Oh ini banyak ya, pertanyaannya Mas Adi. Ya, uh, secukupnya waktu izin, aja ya, nanti ya? Ya, dokter saya ya. mohon izin sebentar ke kamar mandi ya. Monggo-monggo. Silakan <laughs> saya baca aja langsung ya. Dear Ustadz Arif dari Aulia siapa ini ya? Ketika positive feeling sudah hadir dalam jiwa, bagaimana cara memperkuatnya? Nah, memperkuat positive feeling itu dengan cara tadi itu apa? Aswaling kan? Afirmasi visual kan feelingnya anda sudah dapat tuh positif feelingnya. Nah, tinggal anda perkuat dengan afirmasi kata-kata yang diulang-ulang atau dituliskan dan visualisasi. Visualisasi memperkuatnya gimana dengan edit submodality tadi udah saya jelaskan ya. Editing submodality itu dengan membuat warnanya lebih jelas, lebih gede, lebih lebih bagus, bergerak ya, kemudian suaranya lebih jelas gitu. kira-kira ya, begitu secara singkat ya, positive feeling itu. Uh, seperti itu. Bisa juga kalau pengalaman saya ya, memperkuat positive feeling itu dengan cara membaca testimoni-testimoni keberhasilan orang lain itu juga bisa memperkuat positive feeling kita. Oh iya dia berhasil tuh ya. Dia bisa loh lulus dari Taiwan tiga tahun. Bahkan ada yang kurang dikit tuh. Nah kayak gitu. Testimoni testimoni dari keberhasilan orang lain ya itu bisa memperkuat positive feeling dalam diri kita. Atau dalam bahasa lain disebut dengan self-efficacy ya. Nah seperti itu. Hmm, yang tanya ini. Nah kemudian sebentar. Wah, ini banyak banget. Ada 14 pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi kegagalan dalam meraih impian? Nah, iya. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim gagal dalam meraih impiannya, yang takut kita lakukan adalah pertama, husnudzon billah. Pasti Allah memiliki rencana yang lebih baik. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita melakukan proses yang namanya diving in. Pernah dengar ya, teman-teman? Diving in itu kita berjalan ke dalam diri kita mencari kira-kira apa yang salah pada diri saya ya. itu Ini sering dilakukan oleh para salafus soleh. bertanya apa dosa saya, apa saya ini kurang sedekah ya, apa saya punya salah sama orang tua ya gitu. Itu namanya diving in. Ya, jadi jangan sampai kita gagal tapi kita tidak dapat apa pelajaran dari kegagalan itu. Ya, karena itu kita harus melakukan menyelam, seperti kalau saya ibaratkan tuh seperti orang mencari terumbu karang kan harus nyelam tuh, baru dia bisa ngelihat keindahan dari terumbu karang. Ya, nah ada satu lagi kata yang sering saya ulang-ulang dalam doa saya itu Mas Santo ya. Eh sorry tadi Mas sorry. Uh, Mas Yasa ya, oh, ini Pak Yasa, Allah. Jadi ketika kita gagal, maka cara kita memudahkan kita untuk husnudan itu coba anda bilang gini sama Allah berulang-ulang ya Allah izinkan saya melihat keindahan dari semua takdirmu ya Allah gitu Mas Ya jadi izinkan aku melihat keindahan dari semua takdirmu ya Allah. Gitu. Ya saya kira begitu. Dengan begitu kita akan mudah berkhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya tuh ada yang raise hand. Oh iya, yeah. monggo. Uh, ya. Iqbal, kemudian Muhammad Iqbal silakan. Ya, terima kasih banyak. Kedengaran suaranya? Tengah, dengar. Dengar Mas Iqbal. Iya, terima ya. kasih banyak, Pak Dokter. Iya, sama-sama. Ya. Uh, saya lagi di Taiwan ini dan kebetulan saya dari Makassar. Ini agak jauh juga. Jadi oh iya, mohon, mak... mohon maaf kalau logatnya logat Makassar. Iya, iya, maaf, Yang pertama Ma, saya Maaf lagi apa? Kuliah atau kerja? Kuliah. Atau? Kuliah, kuliah, lagi kuliah. kuliah. Ya, jadi ambil kuliah di uh, China Medical University. China Medical University. Apa Taiwan, master ya. atau doktoral? Doktoral, Pak Dokter. Oh, iya. Okay. Dan dilancarkan itu. ya. Amin, bongo, amin. Bersifat. Amin, ya. Um, saya sangat tertarik dengan materinya, oh, Pak Dokter Arif. Um, yang pertama adalah uh, berharap kita akan apa uh, namanya, bisa ber, masih bisa nanti berkoneksi lah, lebih lanjut, artinya. Oh, monggo, uh, monggo bisa eh, bagaimana yang pertama adalah bagaimana caranya kalau suatu saat kami kebetulan saya di Unhas Pak Universitas Hasanuddin oh, Makassar yeah, 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 misalnya yeah. kami mau mengundang Pak dokter dalam suatu acara bagaimana bagaimana caranya oh, itu yeah. yang pertama moga, moga. yang kedua adalah bunganya eh, hubungannya dengan impian Pak dokter hmm. apakah misalnya nanti dalam menulis impian itu harus diurut gitu. Apakah harus diurut mana yang jadi prioritas atau hanya yang penting tulis saja? Yang penting ditulis okay. aja impiannya. Yeah. Yang penting, ya. seperti itu. Mungkin sederhana seperti itu. Ya. Terima kasih banyak atas Oke. Okay. Yeah. Terima kasih. Sama-sama ya. Mas Iqbal. Terima yeah. kasih dari Unhas. Nah. Uh, itu saya tulis nomor HP saya jadi feel free to contact me ya. Uh, bebas saja nanti asal bisa ya saya biasanya ya bersedia ya siapapun bisa itu bisa kontak. Nah yang kedua, apakah impian itu harus berurutan atau tidak? Kalau saya, kita kan orang Islam ya. Kalau saya, ya impian tuh harusnya berurutan dari yang paling mendekatkan kita kepada Allah dan paling wajib gitu. Kalau saya begitu prinsipnya. Misalnya gini, Mas Iqbal, saya pengen ganti mobil sama saya daftar haji. Nah, sebagai seorang Islam, ya, kita harus daftar haji dulu, kan? Begitu, ya. Dan sebelum kita ganti mobil, gitu. Karena disitulah yang membedakan kita dengan, mohon maaf, mungkin yang bahkan tidak mengenal Tuhan sekalipun. Gitu. Jadi, urutan itu, kalau saya berdasarkan kepada apa yang memang menurut agama kita itu harus didahulukan. Misalnya, Mas Iqbal mau memberi teman atau memberi orang tua. Gitu. Kalau dalam kondisi yang sama-sama netral gitu ya, tentu harus memberi orang tua itu menjadi urutan, menghajikan orang tua menjadi urutan. Misalnya begitu Mas Iqbal ya. Jadi eh, saya cenderung memang impian itu diurutkan berdasarkan kepada mana yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sama-sama yang sifatnya mubah, ya, misalnya saya mau beli coklat atau es krim, itu kan sama-sama mubah itu ya. Ya, ikuti aja perasaan gitu. Ya, perasaan mana yang membuat Anda lebih nyaman? Perasaan kan tadi banyak kita bicara tentang positif ini, tapi kalau sudah menyangkut hukum, menyangkut apa namanya, uh, impian yang sifatnya strategis gitu. Ya, saya cenderung coba kita kembali kepada agama mana yang kita harus julukan. Saya kira begitu. Uh, Mudah-mudahan bisa membantu ya, masih untuk bisa menuliskan dan mencapai impian sudah ya. cepat bisa selesai. Amin amin. Terima kasih banyak, Mas. Iya, okay, sama-sama. Okay. Ini ada pertanyaan bagus. Mungkin saya pilih-pilih aja ya. Mas oh, iya. Ajun karena waktunya juga ya. Betul. Uh -huh. uh, ini dari Mas Koko ini bagus nih. Apakah impian itu mengikut sertakan pasangan atau orang lain dalam mewujudkannya? Jika bisa, bagaimana cara memvisualkannya secara bersama-sama agar impian itu bisa tercapai? Ini bagus. Impian kalau anda sudah berkeluarga bagusnya memang impian itu harus bersama-sama. Misalnya kita daftar haji kapan nih? Kita mau bikin rumah kayak apa nih kira-kira? Ya di desa apa di kota nih? Kemudian cara memvisualkannya itu dengan cara apa? Cara dengan cara ngobrol gitu. Saya tuh pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu. Boleh sih dituliskan gitu ya. E, tapi kalau saya belum sampai di tahap itu, mungkin kalau anda mau bikin proposal hidup bersama pasangan jauh lebih baik ya. Jadi dengan cara pillow talk namanya ya pillow talk itu ngobrol di atas bantal itu loh ya. Sebelum tidur itu ternyata luar biasa dampaknya. Nah, tapi tidak semua pasangan bisa begitu. Bahkan ada pasangan tuh yang bisa menuliskan secara detail impiannya bersama itu tentu lebih bagus. Kembali tentu kepada rasa ya masing-masing pasangan tuh seperti apa. Jadi bisa mas Iko, mas Koko ya jawabannya. Kemudian, oh ini, ini bagus nih uh, dari apa dia Mas Muhammad ya. Jadi targetnya udah satu-satu tercapai. Kemudian bagaimana buat target-target baru bagi sebuah keluarga dimana kadang target pribadi yang harus mengorbankan target keluarga. Nah ini, ini penting ini ya. Jadi gini teman-teman ya, ini basic dalam masalah mencapai impian bersama ya pasangan itu kalau bisa dua-duanya bertumbuh. Jangan salah satu aja yang bertumbuh tinggi, yang satu itu enggak bertumbuh gitu. Yang satu seperti pohon beringin, yang satu seperti pohon tuki gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa dua-duanya bertumbuh. Misalnya Anda bawa istri di Taiwan, bagaimana istri Anda ikut bertumbuh walaupun tidak dapat gelar, tetapi dapat apa di Taiwan gitu ya. Bisa jadi jaringan, melakukan bisnis tertentu atau apa gitu ya. Jadi coba itu dibicarakan bersama ya saya dulu juga punya teman yang di Australia eh, teman yang di Jerman itu rata-rata pasangannya diajak untuk ikut bertumbuh walaupun tidak sekolah formal ya ada yang dapat ilmu tentang parenting ada yang dapat ilmu tentang bahasa ya ada yang dapat ilmu tentang apa eh, volunteerism ya atau kerelawanan macam-macam ada yang bisa nulis buku seperti apa anaknya Pak Amin rais betul nggak ya itu kan ikut suaminya tuh awalnya Kemudian beliau bertumbuh dengan menjadi penulis bahkan tulisannya difilmkan gitu ya. Jadi bisa jadi eh, apa walaupun yang sekolah cuman suaminya gitu ngambil S3 di Taiwan tapi istrinya ikut bertumbuh dengan cara yang lain disesuaikan dengan passion. Kan kemarin udah dapat materi passion saya tanya sama Pak Ritia ya. Passion kan passion itu kan paling gampangnya kan 4E ya passion itu ya. Mungkin sama dengan materi yang kemarin ya. Jadi coba dipandu istrinya, passion dia itu apa? Passion itu kan yang pertama Anda lakukan dengan mudah atau IC. Ya. Oh iya dok, istri saya itu paling gampang. Nulis -nulis. Berarti itu indikator. Tuh. Yang berikutnya excellence. ya Jadi dia itu eh, apa Kemampuan menulisnya tuh dari hari ke hari itu dia tingkatkan sendiri, ya dia tingkatkan, dia tingkatkan, dia tingkatkan, dia tingkatkan, dia tingkatkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu enjoy. Ini saya tulis di chat ya. Dan yang terakhir baru earn. Ya ini ciri-ciri passion tuh yang paling gampang kan 4 E. Coba tanya sama pasangan anda apa yang IC excellent enjoy earn. Earn itu anda mendapatkan kepuasan batin atau bahkan anda mendapatkan penghasilan dari enjoy itu dari apa passion itu. Jadi secara gampang itu enjoy excellent IC kemudian earn. Anda kalau sudah dapatkan 4 E itu, berarti Anda sudah dapatkan passion Anda. Nah, bisa jadi pasangan itu bisa bertumbuh berdasarkan passion masing-masing, walaupun tidak mendapatkan gelar formal. Ya, kira-kira begitu. Oke, okay, we'll like okay, yang Mas Heru terakhir barangkali Mas Arjun ya. Ya. Yeah. Bagaimana cara mengkonsistenkan pikiran sendiri untuk menuju rencana, karena terkadang di, di lingkungan dapat mempengaruhi pikiran kita sehingga iya. Jadi, gini, untuk tipe-tipe Heru, tipe-tipe orang tertentu yang tidak kons susah konsisten, maka Anda perlu orang lain, itu prinsipnya. Anda mau menyebutnya sebagai coach, boleh motivator, boleh trainer, boleh ustadz, boleh sahabat, boleh intinya adalah ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memang harus didampingi dalam perubahan, didampingi dalam pencapaian tujuan. Jadi misalnya Anda punya senior di Taiwan. Dia berprestasi, kemudian dia sudah mau selesai gitu. Anda datang ke apartemennya, "Mas, saya tuh kayaknya butuh penasihat pribadi deh," gitu ya. Kalau kerennya disebutnya coach gitu. Boleh nggak sih saya itu seminggu sekali datang ke apartemen panjenengan untuk sekedar eh, apa ngobrol gitu. Nah, caranya begitu itu cara terbaik sudah ya jadi pada tipe-tipe orang tertentu yang susah konsisten itu tandanya anda butuh orang lain untuk bisa membantu anda mengkonsistenkan diri anda mencapai impian anda namanya bisa macam-macam ya tapi carilah orang yang nyaman ya anda ajak ngobrol dan seterusnya saya kira begitu, Mas Heru. Mudah-mudahan dimudahkan untuk konsisten dan istiqomah mencapai impian-impiannya di Taiwan. Ya, saya tahu tidak mudah, tapi tidak ya, tidak ada yang mustahil dikerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, teman-teman, karena sudah setengah sembilan. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu buat yang master maupun PhD di Taiwan. Ya, yang bawa keluarga mudah-mudahan dua-duanya bisa bertumbuh dengan baik ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bizab. Saya kembalikan ke Mas Arjun. Alhamdulillah, uh, terima kasih Dokter Arif atas pemaparan uh, materi pada hari ini. Jadi dari materi yang tadi telah disampaikan ada beberapa poin yang bisa saya uh, sampaikan kembali yaitu Uh, mungkin dari teman-teman tadi ada yang tertinggalan ya jadi uh, mengapa impian itu uh, harus dituliskan karena uh, hal tersebut membantu kita untuk uh, meraih impian karena ada faktor-faktor yang mendukung uh, meraih impian yaitu salah satunya adalah teknik IKR yang itu yaitu reprogramming, reset energi dan rehears atau uh, Ya, yang reprogramming itu yakni bagaimana kita mengkondisikan uh, alam bawah sadar kita agar uh, untuk meraih cita-cita. Dan tadi yang kita suka dari Hirsch, yaitu uh, bentuknya yaitu uh, kita memulai uh, halir yang ingin kita capai dengan uh, start small dan start now. Karena otak kita butuh butuh aksi nyata. Mungkin itulah uh, sedikit dari saya sebagai closing statement. Untuk sebelum uh, acara kita tutup, uh, mungkin ada doa uh, bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ian. Uh, untuk Ustadz Ian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matikan ya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد الحمد لله رب العالمين حمد نعيم حمدا كثير حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب ذرياتنا وذنوب أهل العلم وأهل الخير من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا <سؤال> للذين آمنوا ربنا إنك رَءُوفٌ رحيم اللهم <سؤال> إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هب علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو إذا يساب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وقين عذاب النار وقين عذاب النار ودخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربي كربين زاد عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله رب العالمين soal kita semua selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala dan uh, menjadi jalan uh, kita untuk meraih kemudahan-kemudahan baik uh, untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita ini uh, uh, sebelumnya mohon maaf tadi uh, Ustaz eh, dokter Arif uh, saya ada kelupaan mungkin dokter yeah. Arif ada closing statement atau saran-saran untuk teman-teman di sini? Cukup, sudah ya cukup insya Allah. Dan, -dan sukses berkah semuanya. Ini Mohon nanti. maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Ya, <laughs> yeah, sangat. Terima kasih, Dr. Arif pas uh, closing statement-nya dan penyampaian materinya hari ini. Mungkin hari ini, uh, sebelum kita uh, tutup hari ini, mungkin ada foto bersama dari panitia. <kuh> Ya. Baik, uh, foto bersama eh uh, uh, bersama ya. mungkin uh, dalam hitungan ketiga kita mulai foto bersama. Siap. Ya, 9 hit, 1 2 3. Mungkin lagi sekali lagi. 1 2 3. Baik, alhamdulillah terima kasih atas eh uh, atas kehadiran teman-teman semua dan uh, dokter Arif pelaku Palak Pematari pada hari ini. Semoga uh, pertemuan pada hari ini membawa berkat bagi kita semua dan membawa uh, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang terdekat bagi kita. Dan uh, saya juga tadi ada satu poin penting yang saya lupa sampaikan bahwa tadi ada juga peran eh, orang lain atau komunitas untuk membantu kita eh, untuk meraih impian atau cita-cita kita. -cita. Jadi Insya Allah dengan adanya kelas development seperti ini maupun dari forum sendiri bisa menjadi sarana eh, untuk teman-teman dan kita semua untuk membantu kita dalam meraih cita-cita kita baik cita-cita uh, uh, di dunia maupun di akhirat kami uh, untuk hari ini saya uh, 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 sampai hari uh, sampai di sini saya sebagai MC mohon maaf apabila banyak kesalahan dan uh, banyak kekurangan ya uh, apabila ibu saya assalamualaikum oh ya Mohon maaf sebelum uh, kita tutup uh, kita marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanahuwataala. Alhamdulillah terima kasih atas teman-teman kehadirannya dan keraktifannya uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya pamit ya. Terima kasih. Sukron Sari, Sukron Sari. Terima kasih. khair. Jazakallahu khair. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,